Ayo. Halo sahabat Pro Champion Sport, ya, sekarang kita sudah berada di arena atau lapangan badminton, di mana kita di sini mau coba untuk mengetes test drive raket terbaru dari brand Eagle dan juga ada sepatu terbaru dari brand Eagle juga, ya. Jadi terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel Pro Champion Sport. Yang belum subscribe, ingat ya lagi, nanti kita di angka 200.000 subscriber, kita akan bagi-bagi giveaway atau akan bagi-bagi hadiah nih buat teman-teman semua yang beruntung mendapatkan hadiah dari Pro Champion Sport. Makanya sekali lagi di subscribe, kenapa? Sekali lagi subscribe itu gratis ya. Oke, di video kali ini ya, karena untuk produknya ada dua ya, raket dan juga sepatu nih teman-teman. Ya, jadi kita akan coba mereview sedikit. Gimana di sini kita akan coba mereview feel dari raket terbaru dari Eagle, yaitu raket seri apa, Dit? Evo X. Ini katanya sih yang dipakai oleh Juan nih, Om. Pakai Juan. Nah, pakai oleh Juan. Dia ada berapa warna di toko? Dia kita? Ada dua warna. Dua warna, Evo X dan juga Evo Max. Jadi Evo ada dua seri Max. Juga. Dua seri. Nah, yang ini yang kita coba, yang kemarin Om Bule sudah coba tarik 30 lbs, ya kan? Nah, ini serinya Evo X. Nah, ditambah perpaduannya sepatu nih terbaru dari Eagle, teman-teman bisa perhatikan. Ya, ini ada tiga varian warna. Cuman untuk saat ini yang kita pakai Om Bule warna kaki, warna kaki ya, saya warnanya putih. Teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, menurut saya sih dengan desain terbarunya, dengan PNR terbaru ya, teknologi terbaru, menurut saya ini nyaman sih saat kita pakai ya, empuk ya Om ya. Nah, untuk uppernya PNR Infinity. PNR Infinity. Ya. Nah. Terus ya, teman-teman juga bisa perhatikan untuk lubangnya, lubang meshnya ya sudah di cutting bentuk diamond, jadi untuk menambah sirkulasi udara. Nah, terus juga porosnya ini kayaknya lebih lebar nih Om daripada seri sebelumnya nih ya untuk sepatunya. Nah, jadi menurut ukuran kaki lebar ya. Nah, iya, jadi lebih nyaman Om. Lebih nyaman. Ini sih lebih nyaman dipakai ya. Terus seperti biasa nih untuk bagian bawahnya bahannya rubber, karet. Untuk ya? Bahannya rubber, teman-teman. Nah, ini motifnya ya. Motif apa nih ya? Dan bisa dilihat. Kemudian juga ini ada piu ya, piu letter untuk bagian tumit kaki, bagian di bawahnya, dan di sini juga ada 3C. DC, ada logo ya. 3C ya, di mana 3C itu adalah Tri-cushion. Ya. Jadi tiga lapis ya di bagian sini teman-teman. Makanya ini dipakai empuk sekali ya. Loh. Kalau dipakai terasa empuk banget nih teman-teman untuk sepatunya. Nah, buat teman-teman yang belum punya dan pengen coba bagaimana enaknya menggunakan sepatu PNR Infinity dari brand Eagle, buruan langsung aja di check out. Nah, karena barang stoknya terbatas di toko kita. Jadi siapa cepat dia dapat. Khususnya untuk size-size-nya ya teman-teman ya. Nah, oke, sekarang saya langsung aja, kita nggak usah panjang lebar, kita akan coba atau test drive. Yang pertama untuk raketnya sendiri ya, nanti feel-nya seperti apa ya. Kemudian nanti juga terakhir juga kita akan bicara tentang feel dari sepatu Eagle sendiri atau PNR Infinity yang terbaru ya. Ingat lagi ada tiga warna, warna khaki, warna putih dan juga ada warna hitam. Hitam ya, ya black. Tiga warna ya, langsung aja di check out. Yuk langsung aja kita uji coba atau test drive. Yuk. Check it out. Yang
Oke Om, tadi udah selesai nih kita main ya. Menurut Om gimana nih dengan teknologi terbaru yang ada di sepatu PNR Infinity dari brand Eagle nih? Oke, jadi buat teman-teman atau sahabat Pro Champion Sport ya, jadi ini kita bicara real ya, real feel yang kita gunakan sepatu ini, sepatu PNR ya. Nah, ini adalah PNR Infinity dengan warna baru atau seri terbaru ya. Karena ini kalau yang ini kan yang seri lama yang saya pakai, teman-teman, yang warnanya juga hampir sama ya. Warnanya di sini warna haki kalau kita sebutnya. Nah, ini yang serinya komando ya. Seri komando, ini warnanya haki, ini juga PNR. Kenapa saya suka dengan warna ini ya? Karena waktu awalnya kan saya pakai yang seri ini juga pakai warnanya warna haki. Jadi enak banget, enaklah dilihatnya untuk sepatunya ya. Kemudian untuk bicara feel dari sepatu. Sepatu ini ya, yang kelebihan dari sepatu PNR, jadi yang ini ataupun yang putih ataupun yang warna hitam ya, pada bagian tumit ini ya, untuk pada bagian tumitnya ini dia lebih lebar ya, lebih lebar, berbeda dengan seri yang komando ya. Komando itu buat belakangnya tumitnya ini dia rata, hampir rata, cuman kalau yang untuk seri PNR ini tumitnya ini dia bawahnya lebih agak lebar ya. Jadi kalau kita lihat memang seperti perahu ya. Nah, ini gunanya ini ya, karena kan kita selalu bermain di badminton itu kan tumpuan itu di tumit ya. Tumit ya, jadi kalau bicara ya. Jadi tumitnya itu tapaknya itu dia lebih lebar ya, jadi buat main itu atau buat napak itu dia lebih apa ya, lebih lebar itu, jadi sebenarnya. Jadi buat namanya kalau yang seri lama ini memang agak kecil ya, jadi memang agak butuh agak goyang seperti goyang-goyang gini ini. Cuman kalau yang seri PNR-nya ini dia lebih lebar, jadi lebih nyaman aja gitu tapak kakinya. Ditambah lagi kan dengan ada 3C atau 3 cushion ya, ada 3 lapisan ya. 3 lapisannya ini kalau kita artikan di sini ada bagian piunya ya. Kemudian lapisan dalamnya itu ada yang kayak model apa namanya? Ada model bantalannya lagi, kemudian terakhir itu ada yang bagian rubbernya ya, 3 cushion-nya. Kemudian di sini dengan bentuk aeroshape ya. Aeroshape ini jadi bentuk tapakan sepatu ini dia lebih aerodinamis dilihatnya ya. Jadi kalau dia memang berbeda dengan seri ini, dia kan yang agak lebar, cuma kalau kita ini dia seperti agak ramping ya, kayak pesawat ya, aeroshape ya. Nah, kemudian untuk bagian dalamnya ya, bagian dalamnya itu tadi ya, untuk insole-nya, insole itu kan agak bergerigi tadi ya. Nah, ada bergerigi, jadi bagian insole-nya itu sama kaos kakinya itu ya, itu dia menyatu ya, jadi nggak ada, ibaratnya kaos kakinya itu sama insole itu licin ya, jadi jadi mengurangi pergerakan di dalam ya, pergerakan di dalamnya buat insole-nya ya. Nah, kemudian untuk yang di sini nih ya, untuk bagian depannya ini semua hampir berbahan sintetis ya, PU letter sintetis ya. Mesh-nya itu hanya ada bagian tepi kanan kiri sini aja ya. Memang kalau secara keseluruhan sepatu ini hitungannya itu 80% atau 70% untuk PU sintetisnya, 30% atau 20% itu untuk bagian mesh-nya, berbeda dengan yang seri komando. Dia hampir 60-40 ya, lebih banyak mesh-nya dibanding ini ya. Nah, jadi kalau bicara buat dia lebih ngepres di kaki ya, ini memang lebih ngepres dibanding yang seri komando ya. Nih, kemudian untuk rubber-nya juga oke, tadi dipakai mainnya juga nggak licin ya. Ada bentuknya apa tadi ini? Nah, di sini bentuknya tuh bentuknya kayak urat-urat begitu tuh ya. Nah, ini memaksimalkan, jadi main itu nggak licin ya, karena bentuk ini itu non marking ya. Non marking itu kalau kita pakai di lapangan itu udah pasti udah nggak ada namanya ninggalin jejak-jejak kaki. Nah, ini untuk sepatunya nih ya, untuk sepatu ini udah oke lah kita pakai. Nah, buat teman-teman juga bisa langsung aja check out di Pro Champion Sport. Kalau yang mau suka warna putih, hitam, atau yang seperti warna saya pakai, langsung aja check out. Nah, tadi kan kita main berempat ya, main berempat. Nah, saya pakai sepatu. Nah, Adit tadi pakai raketnya ya, raket Eagle seri EVO X ya. EVO X ya, ini saya tarik di 30 lbs ya. Mungkin kalau bicara tarikan tension, karena mungkin Adit masih muda ya, mungkin powernya juga lebih kuat dibanding saya. Saya mau tanya sedikit tentang feel dari raket seri EVO X dari Eagle ini. Gimana Dit, pakai tadi raketnya buat main? Tadi sih kalau menurut saya Om, kalau buat main, buat kontrol ini enak banget. Nah, buat kontrol enak, overall sih oke lah. Dengan di harga yang menurut saya nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah. Nah,
di kisaran 400 ribuan. Raket ini cocok banget, mumpuni banget buat teman-teman yang lagi belajar nih. Ya, di sisi lain kuat dengan tarikan 30 lbs. Ya, terus juga enak buat all round, raketnya cocok banget buat kontrol. Jadi memang secara spek dari raket ini ya, kan sempat saya timbang juga atau sempat kita timbang juga, itu dengan berat 83 BP-nya itu kurang lebih di angka 280-an lah ya. Kalau nggak salah itu 280-an, nggak sampai 290 ya. Jadi memang kalau secara BP ya, ini memang raket tipe buat bermain kontrol dan juga buat main speed ya. Cuman tadi buat nyemesnya gimana, Dit? Agak kurang memang kalau agak kurang. Agak kurang powernya, teman-teman ya. Nah, karena raketnya head lag termasuk ya. Cuman kalau buat kontrol, buat all round, oke banget raketnya. Jadi ya buat teman-teman semua mungkin yang baru ya seperti tadi pemula ya yang pengen punya raket harga 300 atau 400 ribuan untuk raket ini ya, jadi teman-teman bisa gunakan raket ini. Kemudian dengan bentuk ini ya Dit ya, frame-nya ini kan bentuknya ini seperti heksagon atau segi 6 ya, atau diamond lah kita lihat ya. Nah memang kalau memang tarikan atau bentuk frame seperti ini memaksimalkan raket ini untuk high tension ya. Contohnya untuk raket ini kan bisa 30 lbs ya. Kemudian juga palanya isometrik tadi enak ya. Enak. Sweet spotnya lebar ya. Sweet spotnya lebar. Ini lebih akurasinya lebih oke. Ya. Dan ini juga satu lagi di ya, ini ada ini apa nih? Teknologinya Jepang teknologi ini, teman-teman. Tuh. Jadi bahan karbonnya itu Jepang teknologi. Ya, jadi emang teknologi dari Jepang untuk bahan atau material dari raket seri EVOX. Ataupun yang satu lagi seri apa? EVOMAX. EVOMAX ya. Jadi EVOMAX. Jadi EVOX ada dua warna, EVOMAX juga ada dua warna ya. Jadi bisa dipilih aja buat teman-teman semua ya. Oke, gitu aja. Ditutup, Dit. Ya. Buat teman-teman yang pengen lagi cari sepatu badminton dan juga raket badminton. Nah, rekomendasi kita ya, di harga 1 juta teman-teman bisa bawa sepatu, raket, senar, disenarin, lengkap, kos kaki, sama kaos bisa. Cuma 1 juta teman-teman. 1 ya, juta dapat sepatu, dapat raket, disenarin, dapat kos kaki, dapat kaos. Dapat kaos ya. Tuh. Jadi buat teman-teman sebelum kehabisan, buruan segera langsung aja di check out ya, mumpung tersedia kita masih ada ya. Selamat berbelanja and happy shopping di Pro Champion Sport.